Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di Bengkulu, seorang warga bisa meraup keuntungan jutaan rupiah dari perjualan barang-barang antik. Barang antik yang dijual beragam, mulai dari perabotan hingga patung peninggalan Tiongkok dan Belanda. Menjadi salah satu provinsi bersejarah di Indonesia, banyak peninggalan bekas jajahan Inggris dan Belanda. Di kota Bengkulu, tepatnya di kawasan bersejarah Benteng Marlboro, ada lokasi penjualan barang antik. Barang yang dijual sangat beragam, mulai dari patung hingga perabotan berusia ratusan tahun lalu. Pemilik toko Ming Merah menyebut berjualan barang antik ini sudah dilakukan oleh keluarganya sejak tahun 90-an. Sampai saat ini dirinya masih meneruskan usaha ini. Tak jarang, barang-barang antik tersebut dikirim ke luar Provinsi Bengkulu, bahkan pernah masuk Museum Bengkulu. Namun saat ini, pembeli barang antik tak seramai dulu. Sewaktu sebelum COVID-19, barang antik yang dijual dipatok dengan harga yang beragam, sesuai dengan ukuran, jenis, dan usia barang antik. Koleksi sekarang nggak perlu begitu banyak, karena semenjak COVID memang udah agak susah, juga udah agak macet, tapi kita tetap selalu memberikan informasi atau kabar ke teman-teman atau orang-orang yang suka dengan barang antik. Barang antik ini berasal dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.